Kondisi pintu masuk malam ini masih normal teman-teman ya. Belum ada lonjakan atau kemacetan di pintu masuk scan tiket Pelabuhan Bakahuni ini. Malam ini mendominasi kendaraan truk yang masuk di pintu masuk Pelabuhan Bakahuni ini teman-teman. Untuk pemeriksaan surat-surat rapid test antigen atau swab antigen masih diterapkan di loket-loket pemeriksaan ini ya teman-teman ya, di pintu masuk scan tiket oleh petugas loket. Setelah itu kita geser ke pintu gerbang dermaga ekspres. Untuk dermaga ekspres malam ini mendominasi kendaraan truk ya teman-teman ya. Kendaraan pribadi belum terpantau malam ini teman-teman. Untuk dermaga ekspres ya, aktivitasnya muat-muat nih. KMP Potling. Kendaraan pribadi dan truk mendominasi di dermaga ekspres ya teman-teman. Untuk tampungan kapal Potling ini lumayan banyak ya teman-teman ya, di car deck maupun di upper deck untuk kendaraan pribadi ya. Kendaraannya parkir truk-truk di dermaga ekspres area parkir ya. Peminatnya mulai banyak nih untuk kendaraan truk di dermaga ekspres. Dermaga 1 kapal yang sandar KMP Baruna. KMP Baruna sudah selesai pemuatan ya teman-teman ya. Penggantinya di belakang ada KMP Kathleen mulai masuk alur ya. Lapangan parkir dermaga 1 untuk kendaraan truk terpantau masih dua baris ya.
lapangan parkir dermaga 1 Bakauheni untuk kendaraan truk. Ini dermaga 2 ya teman-teman ya. Dermaga 2 ini tepatnya karena sempit, jadi nyempil-nyempil saya ngambil gambar. Lapangan parkir depan pintu kapal. Tradisinya malam Jumat, jadi agak ramai ya teman-teman ya, karena tradisi malam Jumat itu ramai di Pelabuhan Bakauheni. Mendominasi kendaraan logistik atau barang yang menyeberang di Pelabuhan Bakauheni. Kapal yang sandar KMP Mistika Kencan. Prosesnya pemuatan ya. Ini dermaga 3 ya teman-teman ya. Kapal yang sandar KMP Nusa Mulia. Mulai pemuatan Nusa Mulia. Kapal yang sandar di dermaga 3 ya teman-teman ya. KMP Nusa Mulia. Parkiran dermaga 3. Terpantau kendaraan truk mendominasi di dermaga 3 ya teman-teman ya. Lapangan parkir dermaga 6 nih teman-teman. Malam Jumat ini padat karena tradisinya malam Jumat di Pelabuhan Bakauheni ramai. Oke, sekian dulu pantauan kita di Pelabuhan Bakauheni malam ini ya teman-teman ya. Selamat beristirahat, salam sehat, jaga kondisi kesehatan dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.